Berikut 5 hewan yang dilindungi by Bangobik. Orang utan. Ciri khas hewan langka ini ialah mempunyai rambut yang begitu panjang dibandingkan jenis kera lain. Buah-buahan adalah makanan utama dan juga kesukaannya. Di Indonesia, wilayah penyebarannya adalah dataran rendah. Nomor 2. Badak bercula 1 adalah salah satu hewan langka khas Indonesia. Walau sekarang sudah tidak banyak, hanya sekitar 50 ekor saja dapat ditemukan di hutan ujung kulon. Merupakan hewan herbivora pemakan daun-daunan. Nomor 3. Tarsius, dijuluki sebagai primata terkecil di dunia. Mempunyai berat tubuh antara 80-140 gram dan panjang cuma 12,15 cm, cukup layak bila disebut primata terkecil. Walaupun mempunyai sepasang mata yang besar yang ukurannya melebihi volume. Nomor 4. Harimau Sumatera memprihatinkan karena jumlah semua harimau Sumatera hanya tinggal sekitar 500 ekor. Penebangan hutan yang serampangan dan perburuan liar dituding sebagai penyebab langkanya harimau ini. Hanya terdapat di hutan Sumatera. Musang congkok, dengan berat mencapai 5 kg dan mempunyai panjang sekitar 71 cm, hewan ini cukup gesit untuk memanjat pepohonan.